Tetapi muhajirin ada pengalaman sebagai mu'alaf yang boleh dikongsikan untuk membimbing mereka yang baru Islam dari golongan Ansar. Tetapi sedangkan, kalau kita lihat di dalam sejarah Islam, kenapa Nabi SAW melakukan program yang dinamakan sebagai program mu'akad? Iaitu baginda SAW mempersaudarakan di antara muhajirin dan ansar. Dua-dua pun mu'alaf. Sebab muhajirin dari Mekah, mereka lebih awal memeluk Islam. Maksimum 13 tahun mu'alaf. Tetapi yang lebih mu'alafnya siapa? Ansar. Orang fikir, itulah persaudaraan Islam sebenarnya. Iaitu untuk orang ansar melindungi orang muhajirin. Nampak seperti betul. Dan ada betulnya juga. Tetapi kalau kita lihat perspektif yang lain, ia, golongan ansar, mereka mempunyai kapasiti sebagai tuan rumah untuk menawarkan pelindungan dan juga penginapan untuk muhajirin. Tetapi muhajirin ada pengalaman sebagai mu'alaf yang boleh dikongsikan untuk membimbing mereka yang baru Islam dari golongan ansar. Anta wahabul atar.